What's going on my friends? Welcome back to the channel. Okay gang, hari ini aku berada di dataran MPS Cyberjaya, di mana kat sini ada Honda State Wagon Gathering. Diorang buat titi raya. Ini adalah antara kereta idaman aku juga kan. So kat sini aku datang dengan Pekin Ibrahim. Pekin tengah tu dia. Biasalah orang nak bergambar kan. Okay, kejap lagi aku akan review satu persatu. Tak adalah satu persatu, tapi aku akan review a few yang mana ada jajan baik punya. Oh, kau tengok dia buka pintu, dia buka pintu. Eh, ini aku suka. So korang akan, aku akan feed korang dengan Honda State Wagon, dan juga ada a few yang agak rare pada yang aku minat. So korang nak tengok, stay tuned. Terima kasih kepada saudara Pekin yang datang pada hari ini untuk terima kasih. Dapat konten juga kepada Malaysian Insight dan juga T3, saudara Denny. Ketibaan kita punya presiden Slim, Ace Wagon. Sudah lambat ni. Saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat daripada Seragun, Frit, Unbox dan juga Slim yang hadir pada hari ini. Ada gathering meet and greet. Sebenarnya kita santai-santai je gathering hari ini. Tak sangka saya, lebih kurang dalam anggaran 100 biji kereta yang hadir. Semoga jalinan ukhuwah yang kita bina ni akan kekal. Atas sebab permotoran ni, minat yang sama memberi apa, mengenalkan kita di antara satu sama lain. Jadi dalam ni harapkan ukhuwah ni akan terus berpanjangan lah. So aku dah dapat sebiji yang aku nak review. So aku tengok barang dia pun, Allahuakbar. Meleleh helio ni. Okay gang, so inilah dia State Wagon yang aku nak review. Okay gang, tengok gang, ni kereta dia. Okey bang, boleh ceritakan sikit nama siapa, asal dari mana? Okey, kenapa State Wagon bang? Okey, nama orang panggil Aki. Alright. Asal Shah Alam. Okey. Kenapa State Wagon? Aha. Sebab kita cakap kita pernah main Honda sebelum ni. Okey, sebelum ni main Honda apa bang? CL7 Euro R. EG6 pun pernah. Okey. Kira pernah main lah zaman-zaman muda biasa. Faham. So jadi, yang ni bila dah berkeluarga lah. Dah berkeluarga, kira quite okey lah. Okey bang, ceritakan sikit bang kereta ni. Okay. Apa yang abang dah buat? Pertama kereta ni spec model X. Okey. Original model X. Okey. State Wagon, RP3. Aha. RP facelift. Nak kata buat pun biasalah. Original full. Okey. Kita pasukan 19 inci sporin. Genoa spec. Alright. 4 port big endless. Oh, okay. Dalam kita ada buat meter defi. Adjustable lah. Oh. Tanabe ZK40. Adjustable pakai apa bang? Tanabe ZK40. Oh, okay. Exhaust lah. Saya nak tanya sikit lah anggaran kos kerugian. Sebenarnya kerugian boleh kata rugi banyak lah. Kalau bagi tahu nanti bini marah. Faham. Okey. Faham lah. Okey. Yang tahu je tahu bang. Kan. Oh, berapa lama dah bang pakai kereta ni? Masuk ni dah 3 tahun. 3 tahun eh? Pernah ada masalah tak kereta ni? So far alhamdulillah tak ada lah. Tak jadi, ada eh. Kita dah ada group, jadi ada yang mana yang dah pernah ada masalah. Cuma dua benda lah State Wagon ni. Satu dia punya bateri. Okay. Jangan lambat tukar. Di signal tukar cepat-cepat. Okay. Lepas tu dengan dia punya motor fan dengan motor aircon. So far yang ni tak ada apa. So far yang ni tak ada apa eh. Gang, memang cantik gang kereta dia. Ya Allah. Saya memang ada cita-cita nak pakai State Wagon bang. Walaupun kita bujang, tapi sebab dia lawa, itu je sebab dia smart. Lepas tu dia engine FC kan kat dalam ni kan. 1.5 turbo. Dengan macam sikit ketam tu lah. Kan. Okey. Kau nak tengok? Okey, kejap lagi aku akan shoot satu persatu apa yang dia dah buat kat kereta ni. Okey bang, cuba ceritakan sikit bang bahagian dalam ni.
Okay, dalam ni mostly kalau dalam stack wagon ni, ni radio SWI. SWI ni kira antara radio original yang mahal lah. Sebab dia 10 inci. Tapi memang ngam-ngam cantik je. Macam cutting ori ya. Memang original. Oh, okay. Memang original gators. Tapi spek yang paling high spec lah. Radio ni lah. Ini pun kita apa? Kita tukar sebenarnya. Faham. Okay. Wait, ini first time aku ada dekat dalam step wagon ni. Memang pada aku aku suka luas. Banyak compartment. Jadi ini. Banyak gila lagi. Berbaloi kalau beli ni. Geram pula aku kereta ni. Ni spek Modulo X. Tapi biasa dalam samalah. Dia memang semua datang leather seat ke apa? Ini kita balut lah pasal ada anak kecil kan. Jadi kita balut lah. Itu yang saya perasan. Ingat dia ada datang dengan leather seat ke? Pasal ada anak kecil ada susu nanti lupa. Yalah, faham. Kalau fabric tu susah sikit kan nak jaga dia. So ini kita ada oil press, water temp. Apa ni oil temp kan? Kau tengok boost pressure pun ada, ya Allah. Kau tengok luas dalam dia, ya Allah. Aku yang badan besar ni pun badan aku dah luas. Aku dah habis kangkang dia ni. Hujung ke hujung. Bang. Kau tengok. Si belakang tu kita tutup lah. Yalah. Dia ada insider. Dia simpan macam tu. Faham. Saya ada nampak ini macam barang rare je ni. Yang rare belakang tu, kelawar tu. Yang mana ni? Yang bawah tiang besi tu. Bawah tiang besi yang tu? Ada speaker kecil tu. Dia bagi kelawar-kelawar. Yang repeat dah harga dia dah. Oh, ya ke? Warna biru pula. Alamak. Itu apa bang? Speaker tu? Speaker kelawar. Speaker kelawar eh. Tak, macam-macam lah dia ni. Hari tu saya ada review GD. Belakang dia kata ada tong ikan. Saya macam, tong ikan? Barang-barang Honda ni kan, jajan-jajan Honda ni. Nama-nama binatang. Nama-nama binatang eh. Allahuakbar. Itu kelawar. Apa? Ni bawal. Dia panggil bawal. Ni bawal. Wow, bawal mas ke bawal hitam? Bawal hitam. Bawal hitam atau putih? Allahuakbar. Atas ni pun macam, ni pun nice juga Dia tu, boleh letak bantal tu, ambil bantal tu. Ni bantal bawah, letak atas. Gitu function dia. Ya Allah. Lepas tu kita nampak pun ada sejadah kat atasnya. Alhamdulillah. Bagus lah. Recommended lah benda ni. Ni memang Original. Honda Access. Ke? Kita accessory lah tu. Accessory Honda Access. Ni pun accessory Honda Access. Pemegang ni. Orang panggil tiang LRT. Macam kau naik train kat KL tu lah, kau pegang kan lah. Sama tu. Dia memang ada tempat dia pasang Original. Okey. Jadi kita nak kurangkan cerita ni melayang, kita pasang bar kat belakang tu. Dan di bawah ni, kaki ni pun ada bar tu. Sebelah sana, bawah. Okey bang, tolong abang. Satu permintaan saya je bang. Saya minat pintu belakang dia. Abang tunjukkan cara buka dia. Saya tak reti. Tapi rasa muat kalau nak masuk. Okey, kita cuba. Okey. Apa benda bunyi ni? Honda Access juga. Honda Access untuk test drive dia lah. Jadi kereta ni mostly untuk family car. Bagi anak-anak kanak-kanak riang lah. Bagi seronok. Geng, korang dengar bunyi dia. Dahsyat bang, aku jatuh cinta dengan kereta ni, ya Allah. Abang, tolong abang, ini permintaan saya satu je. Saya minat pintu belakang dia. Tapi confirm muat badan. Cuba try. Kita cuba Okey. Aku boleh masuk Kau tengok jangan, kita orang. Muat. Gang, aku muat masuk. Okey, kita tutup pintu Boleh bang. Bang.
Wei, oh gitu. Inilah yang benda yang aku suka kat Step Wagon, geng. Dia punya buka pintu dia rare. Tapi exhaust kena nanti. Alamak. Ha ni yang takut ni. Kita review kereta-kereta macam ni kan. Kau tengok. Oh. Dia memang boleh buka dua eh. Inilah saya panggil kereta peti ais. Step Wagon ni memang antara model yang aku masuk dalam list aku lah. Memang aku bercita-cita untuk pakai. Okay bang. Untuk Step Wagon ni harga sekarang berapa bang? Range kalau PFL tak mungkin ada lagi. Okay. Dalam 1213 minimum. Aha. Maximum boleh pergi ke 200 lah. Oh. Untuk yang model baru lah 2020-2021 dah macam saya 9 bulan. Sebab Step Wagon ni bagi saya kalau dulu kita nak MPV yang sporty mungkin kita pakai Caldina. Betul. Kan? Tapi sekarang bagi saya Step Wagon ni lah pilihan orang. Kan? Weh, meleleh weh, meleleh meleleh. Korang nak tengok Step Wagon yang lain? Tunggu. Okey bang, macam tadi abang cakap ada yang model baru dan model lama. Ini model lama, model saya. Okey. Previously sampai 2017 ya. Oh, okey. 2018 dia keluar. Oh, yang ni. Oh, dia beza pada lampu dia kan? Lampu depan dah lain. Lepas tu dia ni petak sikit ke depan. Betul. Mula-mula okay. Orang kutuk dia ni flower horn. Oh ya, inilah orang panggil flower horn dulu. Itu dah kata nama-nama binatang kan? Ah, ya. Tapi sekarang kita pun tak tahan tengok dia. Oh ya bang. Steam bang muka dia. Ini pun jahat juga ni. Oh ya ke? Kita tengok dia punya system brake. Okay, yang saya nampak tadi Michelin dia dah pakai PS5. Astaghfirullahalazim, Elkem Brakeway. Ini yang ini yang penting ini. Made in Japan. Original weh. TE37 dia 380. Aduh. Bukan 350. Aduh. Meleleh weh. Dengan tayar Michelin, brake Elkin, rotor dia pakai 380. 380 dah standard-standard budak-budak. Yes. Golf bang. Betul. Sebab owner dia pun ada golf. Oh. Dahsyat eh. Nampak. Kalau korang nak main kereta sambil-sambil bawa family, inilah keretanya. Itu lagi nakal. Itu lagi nakal. Tapi itu takut saya tengok tu. Favorite aku guys. Ini kalau aku dapat memang aku bagi untuk orang rumah aku kalau dah kahwin lah nanti kan. So ini yang aku nak tengok. Benda ni sebenarnya aku dah lama nak masuk, aku nak duduk. Oi ya Allah, inilah idaman Honda N-Box.
ini idaman weh, handbox ni. Ya Allah akbar, handbox. Harga dia tak, korang tak payah, tak payah cerita lah kan, harga dia macam mana. Woi ya Allah. Oh, cute je. Inilah dia Honda handbox. Ini owner dia. Okey bang, apa khabar? Eh, siapa nama bang? Saya Mustaqim. Mustaqim, asal mana bang? Saya asal Kedah. Asal Kedah. Saya tak berkasi lah, dah kerja di sini. Oh, memang duduk cyber. Okey bang, kenapa handbox bang? Handbox ni bukan kereta personal saya, ni kereta company saya. Okey. So company kami dia ada buat R&D lah. Oh. Tapi dia standard pun dah cukup lawa bang. Ya Allah, meleleh weh. Kau tengok depan dia kotak macam ni. Eh, ya Allah. 660 turbo ke tak silap kan? Betul. 660 turbo babe. 660 turbo. Okay bang, kereta ni dah berapa lama kah? Baru masuk bulan kelima. Oh, baru lagi. Oh, bang, saya tinggi nak tengok engine dia bang. Boleh bang? Kita tengok engine ni geng. Oh, kita bagi abang ni buka. Kita tu takut nak buka kita orang ni. Ah, ala comelnya ya Allah. Weh, inilah. Ah, dapat pegang engine dia. Ah, sorry geng, aku cukup excited dengan unbox ni sebenarnya. Okay geng, aku nak tengok bahagian dalam. Bang, boleh tak saya nak duduk? Boleh bang, silakan. Boleh eh. Fuh. Oh, ya Allah, weh, luas juga weh. Weh, luas. Luas. Tak ada luas macam step wagon tu kan bang, tapi yeah. Kalau duduk dua orang memang just nice. Kalau sama size badan macam aku ni, memang just nice. Oh. Weh, steering dia lawa doh. Steering dia lawa. Geng, ini yang menarik perhatian aku ni. Ni apa ni bang? Ni cermin untuk tengok dari dalam ada. Oh. Oh. Ah, blind spot lah. Oh, kit untuk handbox dia ada parking pole ke bang? Handbox saya tak pastilah kan. Saya rasa ada lah, boleh ada. Faham. Oh, dia memang datang Android player ni apa? Android player ni yang asal yang Jepun punya player dia orang tukarlah, kedai dah tukarlah. Oh, kedai dah tukar kan. Oh, okey. Bang, dia punya leather seat memang datang macam ni ke? Oh, ke dia ada seat yang semua model memang dapat leather seat? Yang leather seat yang macam ni, dia Alcantara ni untuk model inbox custom sajalah. Oh, inbox custom. Kalau yang biasa, yang basic dia akan bagi fabric saja. Oh, fabric sajalah. Oh, tengok geng, dapat leather, dapat Alcantara. Eh bang, kita nak tengok belakang bang. Boleh bang? Oh no. Oi, kantoi dia punya player kat sini. Player baru. Tak pasang lagi. Ah, belum pasang lagi. Tak apa, tak apa. Oh, macam tu. Oh, so lagi besar. Ya. Untuk letak barang ah. Ah. Oh, okey. Tak ke bawah lah. Oh, kena ke belakang untuk space atas dia tu. Ah. Weh, luas weh. Weh, ini aku pakai seorang pun sedap weh. Ya Allah, hai. Oh. Ni pun memang datang eh bang, cermin ni. Yeah. Oh. Weh, style weh.
Weh, 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 aku weh.